Hai guys, sekarang kita lagi main di hotel Double Tree by Hilton. Di sini tempatnya enak banget, soalnya kolam renangnya ini panjang banget dari ujung sana. Dari ujung sana tuh sampai ke sebelah belakang sebelah situ. Jadi ini kayak muter gitu terowongannya. Terus yang di kolam sebelah kanan sini, sebelah kanan atas ini, itu banyak banget anak-anak yang lagi pada main air. Persis sebelahnya kolam yang itu ada playground. Di depan aku tuh ada playground anak-anak dan itu entry masuknya free gitu. Terus kolam renang ini nggak terlalu dalam, soalnya di bawah sini itu ada kayak tempat duduk ya. Dan ini tingginya tuh cuma 1,2 meter. Jadi bisa duduk di bawah sambil berendam, bisa duduk. Itu juga orang-orang udah pada duduk di tengah. Sambil duduk, sambil berenang. Banyak banget yang pakai ban juga ya di atas itu. Terus di sebelah sana tuh udah ada siap-siapin persiapan untuk ada yang mau merit. Di belakang aku nih, di depan sini lagi ada yang persiapan merit. Jadi hari ini ada wedding outdoor gitu, karena kan hari ini Sabtu. Jadi sebelah sana itu area depannya restoran yang untuk breakfast itu dipakai buat apa namanya nih? Buat wedding ya. Kita ke sana aja deh. Teman-teman bisa lihat nih di depan maju. Di sini nih ya tangganya 1 meter. Iya, ini tangganya 1 meter. Ini lebih pendek lagi 1 meter. Kita lewat sini deh. Itu ada sebelah kiri aku ada tangga ke atas. Ini tangga juga, pohon di sini bisa lewatin jembatan antara kolam renang. Kalian lihat ke bawah, ini bawah aku kolam renang. Kalian lihat ke bawah, bawahnya aku ini kolam renang. Tembus dari ujung sana, sana. Ternyata di sini ada dua pernikahan. Oh, ada dua wedding, bener. Dua wedding, satu sebelah situ, satu sebelah sini. Sebelah kanan dan di depan sana ada wedding. Mereka lagi pada gladi resik semua. So, oh ini area pool bar. Ada yang foto-foto di atas kanan. Kelihatan kan? Ini ada jembatan lagi depan sekitar nih ternyata. Buat ke sisi sebelah sana. Rame ya kalau sore ini, aku juga pengen berenang. Ah, sekarang kita naik ke atas yuk. Ganti baju. Terus kita berenang. Anak-anaknya berani loh mereka. Kita bersiap berenang. Awas basah. Bala tungguin. Wah, basah. Iya, licin. Guys, let's hop from the running. Waduh. Lihat mereka nyemplung, jadi kepingin nyemplung. Sekarang udah jam 5.25. Bergegas naik ke atas, ganti baju. Ini depan aku ada bule yang lagi beristirahat. itu pengantinnya udah mau masuk tuh di depan. Ah, lagi gerhadi. Gerhadi resik. Nah, sebelah kanan kita ini tempat gym. Kemarin malam kita udah membakar kalori. Kabel nyangkut. Bagus ya dekorasinya sebelah kiri. Kita bisa lewat itu ya? Iya, ini restorannya lagi dipakai buat itu tuh. Berarti di close for public restorannya, so kita nggak bisa masuk dari situ, harus dari samping. Kalau sebelah kanan ini tempat
apa ya, kemarin tempat spa, jacuzzi, tapi bukan fasilitas umum untuk pengunjung. Beda sama Grand Hyatt, kalau Grand Hyatt itu kan semuanya boleh. Boleh spa, boleh sauna, boleh jacuzzi. Oh, turunnya. Di mana sih? Turunnya ke? Kita ke atas ya, bisa. Oh, bisa. Ke G. Iya, kita ke lantai. Oke. Kita sampai di atas. Kita lihat dulu ke depan. Look, wah, ternyata udah datang bunga-bunga untuk yang wedding tuh, di situ juga datang, kelihatan kan? Ayo, kita keburu gelap saya. Oke. Yuk, kita jalan ntar keburu gelap. Kita mau berenang ke bawah. Itu kalau main dari sini tuh. Good morning. Good morning. Sekarang kita mau berenang. Ini hari ke berapa? Hari ke second day. Third day ya. Hari ketiga. Enggak, ini hari ketiga, tapi sebenarnya kita nginepnya 3 hari 2 malam di mana? Di Double Tree by Hilton. Habis breakfast kenyang, sekarang saatnya cemplung lagi ke air. Ini tempat breakfastnya aku di sebelah kanan. Kalau pagi enak banget ini tempat duduk yang di sebelah jendela, soalnya bisa langsung lihat ke poolside. Bisa ke poolside. Kemarin malam kita juga bikin si rekamannya, cuman udah agak gelap ya. Kemarin sore? Ah, kemarin sore. Masih ya. Lumayan. Nih, depan tuh udah ada mami tuh. Dua mama. Wah, hari ini rame banget yang pada berenang. Soalnya hotelnya juga full fancy. Karena penuh, katanya lagi ada acara sih, acara apa sih, F&B Master What? Ada berapa negara gitu ya? Iya. Sekarang ini tempatnya kita. Kita mau berenang dulu. Yeay, sekitar kayak gini. Ya, cuma 1,2. Cuma 1,2. Oke. Siap. 1, 2, 3. Right. Udah selesai. This is your boomerang. Bisa. Ya? Oke. Kita berenang. Let's go. Jalan. Enggak, enakan berenang. Mami, kenapa berenang ke pinggir? Berenanglah. Ayo, berenang. Ayo, maju dulu. Susah ini sambil berenang. Menelusuri kolam renang. Itu dia hotelnya, kamar kita di atas itu. Into the tunnel. Oh, Ian yang lebih kecil lolos, mami yang lebih tinggi dari Ian gak lolos. Kan mami ada pelampung. Iya, jinjit-jinjit lo ambil situ. Samping sini. Samping sini, jangan di sana. Enggak, mami di samping sini. Samping sini.
dalam kan? Iya di sini mami. Sini udah gak dalam lagi sini. Dapat. Coba lihat tuh ada yang takut tenggelam. Ada yang takut tenggelam. Ini kenapa coba lihat kakinya di bawah? Enggak kenapa-napa. Ini enggak bakal tenggelam. Enggak kenapa-napa. Sini udah enggak dalam. Sini lebih tinggi. Mami sini sini lebih tinggi. Sini tinggi. Ya kan? Nah, sini lebih tinggi. Enggak bakal ini. Sana dalam. Sini tinggi udah aman. Aman. Tuh. Coba lihat udah bisa ketawa belum? Udah aman. Ayo kita berenang lagi. Berenang dong mami, kalau enggak olahraga kalorinya enggak kebuang. Aku udah dari tadi berenang melulu. Eh, kamar kita di mana itu di atas tadi? Kamar kita di atas. Itu tuh yang kebuka tuh. Yang ada anduknya tuh di samping sofa. Ah, ini. Itu ada anduk di samping sofa ya, itu. Anduk sofa. Situ. Sebelah kiri. Oh, yang lantai itu. Iya. Itu ya. Yang itu jemur anduk ke sana tuh. Lantai 8. Swim at your own risk. Kembali lagi ke spot yang awal.